ini yang gantung ini kak, maksudnya yang titik tertingginya kak, jadi biar nanti kapal bisa lewat bawahnya, jadi dia digantung ini agak naik kan ya. Ini turun lagi, nah itu jadi dibikin kayak kolong gini, jadi biar kapal yang tinggi bisa lewat ya kayak makanya. Itu laut loh kak, itu bukan bukan sungai loh, itu laut itu. Bangkalan. Iya. Dan ini desanya Pak Ali itu kak, sate kak. Selamat datang di vlog saya. Sekarang saya kita di Bebek Sinjar, Bebek Sinjar. Jauh-jauh dari Bangkalan. Sekarang kita mau makan-makan, masuk yuk, masuk yuk. Tapi yang sebelum lihat kita, kalian mesti subscribe gitu ya guys. Biar tambah semangat bikin vlog. Masuk. Ini lokasinya di Bangkalan guys. Di Bangkalan, Pulau Madura. Banyak yang makan. Makanan, ambil minuman, baru bayar. Nanti ya. Nanti kita jumpa di meja makan. Makanya guys, bayar di kasir, langsung ambil makanan, langsung ambil minuman. Makan deh di tempat makan. Dingin. Cuci tangan dulu aja pak. Padunan kamu itu ya, biar biar nggak makan mau minum juga. Saatnya pembuktian. Kasih bebek. Ini Pak De liatin. Ini dapatnya paha atas. Satu porsi harganya berapa mah harganya? 25.000. Sama air putihnya. Dapatnya itu sangat sederhana guys. Dapatnya cuma nasi, ayam bebek, jeroan, sama sambel. Ya kan? Karakter bebek Madura itu sebenarnya yang aku tahu itu bebek Madura adalah bumbu hitam guys. Bumbu hitam. Kalau di Jakarta itu bumbu hitam. Terus dikasih remah-remahan gini. Sekarang saatnya pembuktian. Kita coel. Lihatin sini Pak De. Wow. Gampang sekali dipoteknya. Wow. Kita colek dagingnya. Gurih, empuk, mantap. Ini remah-remahnya, isinya ati, cek. Mantap.
Dan jangan lupa sambelnya guys. Sambel ini adalah yang paling utama. Sambel ini adalah sambel mangga dari sini. Tes ya. Mangga ya. Sambel pencet. Sambel mangga muda. Oke, pembuktian guys. Bebek, sambel. Madura harus kesini. Lagi, bentar lagi ya. Mantap. Asli. Mantap. Ini nasinya banyak banget, pasti kenyang. Kenyang. Sampai tulang-tulangnya bisa dimakan gitu. Nih, sambelnya yang paling andal, sambelnya. Artinya guys. Oke. Hasil akhir, warung ini kalau ke Madura, ke Bangkalan, kalian harus mampir. Terima kasih sudah, oh ya ini harganya Rp25.000 guys, satu porsi. Terima kasih sudah melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.